Harun adalah seorang duda muda. Istrinya meninggal dunia ketika melahirkan anak kedua mereka. Setelah lama menjadi bapa tunggal, akhirnya Harun jatuh cinta dan terbuka hatinya untuk berkahwin sekali lagi. Tetapi, kedua-dua anak perempuannya, Ilya dan Ilhan, ingin mencarikan jodoh untuk dirinya pula. Adakah Harun dapat menerima pilihan mereka? Atau mungkin saja mereka dapat menerima wanita pilihan Harun sebagai ibu mereka? Mari kita saksikan dilema seorang ayah dalam episod Papaku kali ini. Hello sayang. Papa dah balik. Ni, papa ada berikan hadiah tau. Yang ni untuk Ilhan, yang ni untuk Ilya. Tapi hari ni bukan birthday Ilya. Ilhan pun bukan. Tak apalah, papa saja nak berikan present. Suka tak? Tapi kalau tak suka, tak apa. Papa boleh kasih orang lain. Suka. Apa tu anak beranak berbual? Nenek, Papa kasih kita hadiah. Baguslah tu. Cakap apa? Thank you, Papa. You're welcome. Ni, besok Papa off. Nak pergi jalan-jalan tak? Nak! Yeay! Macam mana? Best tak? Best lah, Papa. Besok kita boleh pergi lagi tak, Papa? Besok tak bolehlah, sayang. Papa kan kerja. Tapi... Tapi apa, Papa? Tapi Papa ada surprise untuk Ilya dengan Ilhan. Surprise apa, Papa? Ilya dengan Ilhan nak Mama baru tak? Mama? Ya, Mama. Macam orang lain. Mama pun boleh beli ke Papa? Tak bolehlah, sayang. Tapi Papa rasakan dah tiba masanya yang Ilhan dengan Ilya ada Mama sendiri. Yalah, ada orang yang boleh jaga pemuda. Tapi Ilya dengan Ilhan boleh pilih Mama sendiri tak? Bolehlah. Okey. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Papa cuma boleh kasih Ilya dengan Ilhan seminggu je untuk cari Mama pilihan. Lepas tu, kalau tak dapat juga, Papa buat pilihan sendiri. Boleh? Okey, set. Okey. Tunggu sini sekejap eh. Papa nak pergi toilet. Jangan pergi mana-mana tau. You. Macam mana? Anak you setuju? Yes. Yay! I knew it. Dia mesti setuju. That means I boleh jumpa dia orang sekarang? Belum. Belum lagi. Nanti next week I kenalkan you dengan anak I. Okey? Tak sabar tak nak jumpa dia orang. Cute lah dia orang tu. Geram you tahu tak? Sabarlah. The time will come. I promise. Yalah. Okey. I nak kena pergi kat tempat anak-anak I balik. Nanti I call you, okey? Okey, dah. Bye-bye. Mama yang cantik, baik dan sayang kita.
Jadi hari-hari kita boleh makan aiskrim. Okey. Tapi mana kita nak cari mama macam itu? You tahu tak? Dari semalam I tak dapat tidur. Kenapa? Ingatkan I nak you itulah. You tahu tak? I dah dapat bayangkan bila I dah jadi mother diorang nanti. Tentu cute kan kita? You tahu, diorang tu anak-anak yang manja sekali. Sejak wife I meninggal, I lah papa, I lah mama. Tapi nasib baik nenek diorang tu mesti ada. Sometimes, I just wish yang dengan sekelip mata je diorang tu dah besar. Tapi I tahu, you risau kalau I tak dapat ambil tempat mother anak-anak you tu kan? Tapi you jangan risau, okey? I akan sayang mereka macam anak I sendiri. Lagipun, they all too so cute lah. Betul ke ni? You tak percaya I? Okey, I akan buktikan you kasih I peluang. Okey, okey. I percaya you. Thank you. Hey, kenapa dengan budak-budak tu? Entahlah, ada projek agaknya. Projek? Lain macam je. Abang panggil lah diorang keluar. Ilhan, Ilya, sini. Kenapa ni? Pergilah tukar baju. Lepas tu pergi makan. Baru buat homework. Tak bolehlah, Tok. Kita betul-betul dah tak ada time. Korang ni buat projek apa sampai dah tak ada time nak makan, nak tukar baju? Apa ni? Projek nak cari mama baru. Sekolah macam mana? Bagus Teacher Jazz, tapi tak sama macam kindergarten lah. Mestilah tak sama. Teacher Jazz masih ajar dekat kindergarten lagi? Tidak. Teacher Jazz sekarang ajar kat sekolah depan tu je. Jadi, kita boleh jumpa Teacher Jazz lah. Boleh. Bila-bila free, visit Teacher Jazz, okey? Okey. Okey. Besok boleh? Boleh. Kat sini tau, sama time. Sini? Janji ke? Okey, janji. Okey, sama nenek, okey? Okey. Okey, bye. Bye. Iya. Teacher Jazz cantik kan? Cantik. Papa, sini. Kakak. Kenapa bawa Papa kat tempat ni? Papa tunggu je lah. Kita ada calon mama baru. Yalah, Papa. Cantik tau orang dia. Okey. Papa tunggu. Tu dia, Papa. Dia kan teacher kindergarten Ilhan dengan Ilya. Papa ingat pun. Hai, Ilya, Ilhan. Hai, Teacher Jess. Ini Papa kita. Hai. You... Yes, I masih ingat you. You masih mengajar lagi ke? Tak. Saya sekarang mengajar di situ. Teacher Jazz. Kita actually nak Teacher Jazz kawin dengan Papa kita. Jadi, Teacher Jazz jadi mama kita. Ilhan, Ilya, ini perkara serius yang Teacher Jazz kena fikirkan dulu. Lagipun, Papa Ilhan dan Ilya ada pilihan sendiri kan? Tanyalah Papa. How you...
It's okay. Saya pergi kerja dulu. Papa pelicit. Ilya. Papa mana ada pelicit? Papa kan dah kasih Ilya dengan Ilhan 1 minggu untuk cari calon mama. Lagipun Teacher Jas tak suka papa. Papa boleh buat apa? Yalah. Sebab papa dah ada pilihan sendiri. Siapa dah papa? Okey. Nanti papa kenalkan dia dengan you all. Papa percaya dia boleh jadi seorang mama yang terbaik untuk Ilya dengan Ilhan. Papa promise. Okey. Wow. Okey, wait. Before kita makan, I ada something untuk you and you. Sekejap, eh? Yang ni untuk Ilhan. And this one is for you, Nailia. Bukalah buka. Buka tengok-tengok kat dalam. Suka tak? Suka tak? Suka. Tapi kalau bagi hadiah ni mesti ada makna. Yelah. Maknanya Aunty Rita sayang kamu berdua. Betul-betul saya. Ayolah, anti-anti. Panggil Mama aja. Ma, Ma. Okey? Cute-nya diorang. Dah, Mela makan. Ilya, your favorite kan? Ilya punya favorite? Ya. Ilya your favorite? Aunty punya favorite juga. Arifni pula. Mamanya favorite. Makan-makan. Muka macam you. Ilhan nak ayam ke lamb? Rita, let's go. Hello. Ya, sayang. Hah? Ilhan sakit? Nenek tahu tak? Okey, okey. Sekejap lagi papa balik, eh. Okey. Rita, sorry, can we postpone our lunch to tomorrow? Ilhan sakitlah. Okeylah. I tak kisah. Better you balik sekarang. Ilhan sakit, kan? Betul, Rita. Marah. Betul lah. Pergi. Syuf! Nanti call, okey? Okey. Hello. Sayang. Demam. Okey. Sekejap lagi papa balik, okey? Okey, bye. Siapa? Anak you? Ya. Yeah. And you kena balik lagi. Ya. Yeah. Habis lunch dengan dinner kita macam mana? Semalam you dah cancel tau. Hari ni cancel lagi. I'm sorry, Rita. Tapi anak I... Yes. Yes. I know. Anak you sakit lagi. Kenapa you marah-marah ni? I thought you faham kan? Yes. I faham. Tapi kalau hari-hari you layan anak-anak you aja, what about me? Rita, memang daripada dulu lagi, I memang layan anak-anak I macam itu, kan? You tak perasan ke? Tak. Memang I tak perasan. Tapi... what? Forget it, Haru. You just go back. Rita!
Mak Ilhan mana? Dia sakit eh? Sakit? Siapa yang sakit? Ada tu dua orang kat dalam. Ilhan? Ilya? Keluar sini. Siapa sakit? Ilhan sakit? Hah? Ilya? Siapa sakit? Jawab! Kenapa korang call Papa suruh balik? Korang tahu tak, Papa banyak kerja tau dekat ofis tu. Korang sengaja kan nak kasi Papa susah? Ilhan, Ilya, masuk ke dalam. Kenapa dengan kau ni, Arun? Marah budak sampai begitu sekali. Kau tahu kan? Dia orang tu pada dulu lagi. Selalu telefon kau ke ofis. Kenapa dengan kau? Tak tahulah, ya. Harun tak suka kalau dia kau-kau Harun tak berpasan. Kau ingat, Harun? Segala perbuatan yang kita lakukan untuk anak-anak kita merupakan satu rahmat pada diri kita. Harun baik saja lah. Kau ingat, Harun? Segala perbuatan yang kita lakukan untuk anak-anak kita merupakan satu rahmat pada diri kita. Ilya, kita jangan buat macam gitu lagi lah. Kita dah susahkan Papa tau. Yelah, kita tak mau telefon Papa lagi. Kita nak Papa happy aja. Kita jangan buat Papa tak happy lagi, okey? Yelah, kita terima je Aunty Rita jadi mama baru kita. Tapi Papa masih sayang kita tak? Walaupun dia dah kawan dengan Aunty Rita. Dia pun tak tahu. Rita, I nak minta maaf pasal semalam. Maybe I was just being too emotional. Tak. I rasa I yang terlalu emotional. You have all the rights untuk beri perhatian pada anak-anak you. Maybe I was just trying too hard nak jadi mama diorang. But the truth is, I just want to impress you. Just you. Maybe I'm not ready, Harun. I'm sorry. Anak-anak you perlukan mama yang baik. Rita dapat kerja baru dekat luar negeri. Oh, jadi Papa masih sayang kita lah. Kasih sayang Papa dekat kamu berdua tak pernah berubah. Kamu adalah nadi dan jantung Papa. Tak ada satu pun yang dapat menggantikannya. Tahu? Betul ni, Papa tak akan berubah walaupun Papa kahwin lagi. Betul, tak akan berubah. Walaupun dengan pilihan Ilhan dengan Ilya cari. Tak akan berubah.
Papa janji. Papa janji. Sampai akhir zaman Papa janji. Eh, itu Teacher Jazz kan? Teacher Jazz, Teacher Jazz, Teacher Jazz! Eh, hai Lia, Ilhan. Cik Aaron. Hai Teacher Jazz. Teacher Jazz, kita nak pergi makan aiskrim. Nak ikut sekali? Boleh, boleh, boleh. Ayah, join us lah. Itu pun kalau you free. Boleh ke ni? Boleh. Encik Harun? Eh, tak payahlah nak cik-cik. Panggil ayah Harun je. Ya, come lah, let's go. Kalau kita perhatikan secara lumrahnya dalam kehidupan biasa, perkara begini jarang-jarang berlaku. Selalunya seorang ketua keluarga membuat keputusan atas dasar nalurinya sendiri dan tidak mengajak ke seluruh anggota keluarga yang mana kehidupan mereka di masa akan mendatang boleh terjejas dengan keputusan yang dibuat oleh seorang ketua keluarga, iaitu di sini kita tengok Harun. Dan di sini saya rasa ini merupakan satu tabiat ataupun satu tingkah laku yang positif daripada Harun. Dan saya juga ingin menyeru kepada semua ketua keluarga, kadang-kadang sehingga kan mengecat rumah pun, kita memerlukan opinion, pendapat daripada keseluruhan keluarga kita agar sesuatu yang kita capai itu nanti merupakan sesuatu yang kita bina bersama dan barang tentu akan menjamin keharmonian, kebahagiaan rumah tangga kita. Saya.